Oke teman-teman, selamat datang di channel Ivan Autocar. Kali ini kita akan mereview satu unit Elf tahun 2009 mas ya. Ya. Di garasi EJB Mobil Mojosari Mojokerto. Elf yang sudah di restorasi dan siap dipakai mas ya. Betul. Elfnya tahun 2009. Buka harga berapa ini mas Elfnya mas? 115 juta nego. 115 juta nego. Platnya plat mana mas? Plat S, ini sudah baru ganti plat tadi panjang, nggak usah mikirin platnya wis. Platnya pajak baru. Juga hidup. Plat baru ganti ya? Iya. Elf wisata mas ya, travel ya? Wisata. Oke. Travelan. Tampak depannya seperti ini mas ya. Masih fungsi semua. Semua masih fungsi. Wiper lampu elektrikalnya fungsi semua. Oke, kita cek interiornya seperti apa mas. Oke. Eksterior mungkin dulu ya. Eksteriornya cat masih utuh semua. Berapa seat? Ini 15. 15. Ada tulisan pariwisata. Oke. Dari samping ada berapa pintu coba cek. Oke, dari kita coba ada dua pintu, long. Bisa melewati gorong-gorong ini. Coba. Cukup ya. Coba. Gak cukup ini. Cukup. Nah, ini dia teman-teman, ada dua pintu. Satu. Tiga dong. Iya, satu. Oh iya, dua pintu belakang ya. Dua pintu belakang teman-teman. Nah ini baris yang kedua. Tuh. Nih tampak dari kursinya. Sudah pariwisata semua mas ya. Ini juga bekas AC, mungkin mau diaktifkan lagi AC-nya bisa ini. Tinggal nambah aja. Ya, kisi-kisi AC-nya sudah ada. Tinggal aktifkan kompresornya mas ya. Iya betul. Oke, kita langsung ke head unitnya aja. Nah, langsung kita ke sampai kono. Nah, kita cek head unitnya, kita coba starter. Jadi teman-teman yang minat ini bisa langsung hubungi mas Herman di nomor WA. WA-nya berapa mas? 08233615717. Oke. Ini pembeliannya melalui proses apa aja mas? Online bisa, saya kirim ke lokasi. Cash bisa, mau lihat-lihat di sini bisa. Mungkin kalau di luar kota, di luar pulau bisa lihat video call. Nah, kalau mau beli teman-teman untuk menghindari penipuan gitu ya. Usahakan teman-teman kalau mau beli online itu video call dulu mas ya. Iya. Jangan mau kalau tidak video call. Video call yang lama, minta tunjukkan lokasi-lokasinya di garasi seperti ini. Jangan hanya sebentar video callnya mas ya, bisa ya. Bisa dimanipulasi mas ya. Betul. Oke. Nah, ini masih lengkap semua ini. Kalau mau nambah AC, ini sudah ada kisi-kisinya, tinggal nambahin lagi. Nambah kompresornya untuk diaktifkan. Harga 115 jutaan aja ya. Betul. Oke, coba kita start gimana kondisi mesinnya, Mas. Oke, kita panasi dulu biar pemanasnya jalan. Oke, top chair mesinnya. Mesin dijamin sehat. Mantap. Tadi gas, Mas. Masih halus mesinnya, Mas. Oke. Bensin loh, dapatnya juga mau full. Matikan aja, Mas. Coba, Mas. Nah teman-teman, itu kita cek mesinnya tadi. Nah, kondisi interiornya seperti ini ya. Kalau dari depan ada 15 seat mas ya, kurang lebih ya. Harganya? Harga 115 jutaan. Bisa nego? Bisa. Kalau mau
kirim juga bisa. Memang kalau bisa. Sudah deal-dealan nanti kita langsung kirim Mas ya, delivery. Iya. Oke, terima kasih Mas Jamal. Mungkin itu aja review kita kali ini singkat dengan Elf Blue Travel ya. Iya. Yang minat bisa langsung hubungi Mas Herman di nomor WA berapa tadi Mas? 082-33-615-7117. Oke, terima kasih. Semoga lekas laku ya Elf-nya Mas ya. Siap. Dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mobil untuk bisnis atau niaga. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Herman. Sukses selalu. Siap.